Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat sore ya. Pokoknya selamat sore, karena sekarang pukul 14.45 berarti sudah mulai waktu sore. Selamat sore, selamat sore, dan selamat sore. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani rohani, sehat lahir batin, sehat jiwa raga, dan sehat perasaan, sehat percintaan, sehat perjodohan, dan sehat keuangan. Dan tak lupa juga semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah, dari segala mara bahaya, dan dijauhkan dari kejahatan. Amin amin ya rabbal alamin, serta panjang umur dan barokah. Amin. Posisi sekarang di Pelabuhan Tegalsari, saat ini kita akan menyaksikan sebuah kapal besar yang akan masuk di Pelabuhan Tegalsari. Ini posisi kapalnya sudah di depan pintu. Nanti kita lihat belok atau lurus. Tampaknya belok dan akan masuk ke pelabuhan. Itu sudah kelihatan. Dia berbelok arah ya, masuk. Ini kapalnya. Kita zoom 5 kali. Kalau memang zoom 2 kali memang gambarnya enggak tajam ya. Maafkan ya, maafkan saya. Ini sudah di zoom 5 kali gambarnya kurang begitu tajam. Ya, di samping ada kapal masuk, ini juga ada kapal keluar, kapal kecil ya. Yang tadi habis bongkar ini keluar. Ya. Nanti akan ketemu dengan kapal besar. Kita akan saksikan aja. Ini kapal besarnya sudah bergerak masuk ke pelabuhan. Ya. Karena moncongnya sudah mengarah ke sini. Berarti dia sudah masuk. Tampaknya beban masih ringan atau mungkin juga masih kosong. Karena kelihatannya kapal ini pindah sandar dari Pelabuhan Tegalsari yang sebelah timur menuju ke Pelabuhan Tegalsari yang sebelah barat. Ini masih kosong sehingga bisa ngebut. Ini kapal kecilnya juga mau pulang, habis bongkar yang kapal kecil. Dan nanti kapal kecil akan ketemu dengan kapal besar. Kita lihat persimpangannya seperti apa. Banyak kapal besar dan kapal kecil sama-sama dengan kecepatan tinggi. Lo. Nah, semulai berdekatan, tampaknya minggirnya ke arah kanan, simpangannya ke kanan ya, bukan ke kiri. Ya, kapal kecilnya mana itu? Pemonganan. Oh enggak ding, tetap kiri, simpangannya kiri, khusus kayak di jalan raya. Ya, masing-masing mengambil jalur sebelah kiri untuk persimpangan. Yang kapal besar tancap gas, tampaknya masih kosong dan masih bersih. Itu masih gas banget ya. Masih ngegas, tancap cepat. Kapal kecil sudah hampir sampai di pintu. Kapal besarnya masih ngegas. Masih tancap gas kapal besar. Nah, ini akan sandar di sebelah timur. Jangan lupa like, subscribe, and share, biar mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang dunia pelayaran, tentang dunia perkapalan, dan tentang dunia pelabuhan dan perikanan. Oke, ini hampir sampai. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.